Pemirsa, pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto lolos ke babak semifinal All England 2019 usai mengalahkan pasangan Malaysia. Sementara ganda putra Hendra Setiawan Muhammad Ahsan berhasil melaju mulus ke babak semifinal All England 2019 setelah tundukkan pasangan Jerman 2-1 langsung. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto lolos ke babak semifinal All England 2019. Dalam pertandingan yang digelar di Court One Arena Birmingham Jumat malam, Fajar Rian berhasil mengatasi perlawanan Goh Fisham Tan Wek Yong asal Malaysia. Fajar Rian hanya butuh waktu 38 menit untuk menang dengan skor 22-20 dan 21-12. Fajar Rian mengamankan kemenangan 2 game langsung sekaligus menapak ke babak semifinal. Sebelumnya, ganda putra Hendra Setiawan Muhammad Ahsan berhasil melaju mulus ke babak semifinal All England 2019 usai menundukkan pasangan Jerman 2 set langsung. Hendra Ahsan menaklukkan ganda putra Jerman Mark Lambsus Marvin Seidel. Hendra Ahsan hanya cukup beraksi selama 27 menit di Court 2 Birmingham Arena Inggris. Pasangan senior ini pun sukses menyudahi permainan lawan 2 set langsung 21-12, 21-13. Lolosnya dua ganda putra Indonesia membuka peluang terjadinya All Indonesian Final di sektor ganda putra All England tahun ini.